Oh sini masuk. Masuk terus kiri depan. Dah gini. Sekalian di bawah juga. Masih nete itu soalnya. Baru 15 hari ya? Lahirannya. Kejadian bacokannya hari ini ya. Dia biasa berkeliaran keluar gitu jauh-jauh, Mas. Enggak. Jauh semalam. Tapi itu cuma ke belakang-belakang dia. Ke kebun. Ada terduga pelakunya enggak? Ada tahu enggak kira-kira siapa? Enggak kelihatan ya. Itu jelas apa ini benda tajam soalnya. Lurus soalnya. Coba sini aja, Bung. Sini, Bung. Siapa namanya, Bu? Cici. Anak enggak? Lagi? Bapak, makan yang suka. Mana, Seng? Ini tak mandiin, dari kecil itu juga. Sebelum melahirkan itu gemuk banget ya? Oh iya? Oh, protes. Eh, Cing, masak, Cing. Ini lagi nih. Namanya siapa? Cici ya? Cici. Enggak, mati satu. Makan terus, makan terus. Dia tuh makan. Oh, daging. Enak kamu, makan daging ya. Dorong aja, Bu. Sini. Dia tunggu anaknya itu. Oh, nanti dia gak mau anaknya itu kalau di ini. Ada yang mega. Cici jangan keluar, Cici. Tambah baik ya, Cici ya. Enak ya, Bu? Ah, bisa. Itu berarti berdarah-darah dong tadi, Bu. Sampai ngalir-ngalir. Oh, banyak banget ya? Iya. Sampai sengocor ya? Itu salah pakai tisu itu terus kayak gini sampai. Tadi kan katanya kejadiannya jam 11. 11 siang? Ya pulang dari gereja itu kami kan terus. Mama gak ngomong karena saya pulang kan kerja jam 4 sore. Dan gak ada suara-suara gitu, Bu? Gak ada, orang kami kan ke gereja toh, Om. Dia terus kami pulang, kasih makan ayam, kambing. Terus saya baru duduk di depan TV, terus dia langsung tidur kini di depan saya. Dalam kondisi berdarah-darah? Udah ini udah darah mukanya semua. Aduh, serem banget. Ya kita langsung jalan ya, yeah. Bu, saya pamit langsung jalan, udah janjian sama dokternya, saya janji subuh ternyata jalanannya begini, masih yeah, pelan kita. Hati-hati mari ya, Pak, Bu, iya yeah, Bu, masih, masih Bu, ya. Kita kebuka kabar ya Mas ya. Iya, 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 Cing, iya sayang, kabar ya. Ini medan jalannya nih, batu-batu. Batu-batu gitu. Yang membuat perjalanannya nggak bisa kita geber jalanannya, apalagi sekarang lagi bawa si Cici sama anaknya.
sampai keluar dok, pulangnya dok. Kayaknya bentuknya kayak celurit ya. Pecah tulangnya dong. Nggak kena otaknya. Tulang ini kemari, otaknya di sini. Oh mundur itu? Tidak aman ya? Nggak terekspos ya, tapi bolongnya gitu gimana tuh? Kayak dicocok gitu kayak. Nggak apa-apa nih nanti. Rekonstruksi, tambel, balikin. Dikit lagi pecah mata belakang. Kedorong ya? Dalam dikit lagi kena. Ini kan ini matanya. Oh, hampir kena ke bola matanya tuh. Kalau kena putus uratnya, sarafnya udah nggak bisa dipakai lagi. Jadi masih aman matanya. Lukanya apa aja tuh dok? Cuma pecah tempur. Cici anak baik ya, Cici. Pinter Cici. Ini karena udah aku coba selamatin tulang ini buat aku taruh balik. Gak bisa balik ya? Aku lagi usah nyepit, harus cepet-cepet. Kalau sampai ini jadi hitam, gak bisa kita taruh balik lagi kalau udah mati. Oh, jaringannya masih bisa hidup? Bocil ini. Nih, gundep-gundep banget ini. Kamu harus sehat ya. Cici pinter ya. Dan demi anak kamu tuh, oke? Okay? Lukanya tembus ya dok ya, lubang. Emang rongga begitu dok sebenarnya? Enggak. Dia bisa jadi rongga gitu kenapa dok? Karena udah pukulannya itu? Ini sampai kemarin ya. Oh lukanya sampai situ? Teman-teman ini udah dalam kondisi bius ya. Cuma biusnya gak banyak, dia gak tidur. Jadi buat tidak merasakan hipnotik supaya tidak responsif pada sakit supaya bisa ditangani nanti. Berapa lama beresin luka kayak gini dok? 15 menit. 15 menit? Gue ngambilnya 25 jam. Jadi kalau kita bius terlalu dalam, kita mengambil resiko lebih besar dari atas kesehatannya. Oh gitu. Jadi kadang-kadang kita bius dengan kondisi terhipnotik aja, tapi pekerjaan bisa diselesaikan tanpa mengambil resiko-resiko yang tidak perlu. Tanpa mengambil resiko yang nggak perlu. Salah satu resiko yang nggak perlu itu apa dok? Kalau misalnya dia bius total gitu? Gagal jantung sama gagal napas ya? Apalagi dia lagi punya anak. Kalau untuk Cici tadi, kondisi lukanya ada yang berbahaya atau bagaimana dok? Berbahaya karena meninggalkan lubang yang besar di sini. Kalau area kenanya ini lumayan luas ya dok? Lumayan aman karena aman. Enggak menyentuh area frontal otaknya, tapi menyentuh sinus hidungnya. Yang berpotensi apa nanti? Sama kedepan? Aja sih sebenarnya, dari hidung ke otak juga jadinya. Tapi lah keuntungan kita sirkulasinya masih bagus. Kita coba reposisi ulang. Mudah-mudahan sih nggak ada salah. Tuh langsung nusuin tuh dia. Pinter banget sih Cici, langsung ngurus tuh. Semoga Cici aman nih semua ya teman-teman. Kalau gitu kita pamit. Terima kasih Mas Iman. Nyanyi dong. Cie, ini Hello Kitty nih. Cici mau mamam. Happy dog pakai ati. Nanti siang mamam lagi ya. Menunya lain lagi. Tuh anaknya gemoy-gemoy. Aduh lucu.